Halo bikers, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan yang baik. Ya, kali ini di The Klakson saya akan membahas sesuatu tentang bagaimana cara menjalankan orderan GoSend. Mungkin buat para kalangan yang sudah senior, ini adalah hal yang sudah biasa dan nggak penting amat. Apaan sih ini? Nggak bermanfaat banget. Ya, saya rasa pasti ada yang berpikiran begitu. Atau mungkin ada teman kamu, saudara kamu yang ingin untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Bisa jadi dia lari ke driver online. Ditambah lagi kalau dia mungkin masih baru di dalam dunia per ojek onlinean dan masih bingung cara menjalankan orderan, ya mungkin dia melakukan apa yang dia tahu secara otodidak. Bisa-bisa dia tersesat. Oleh sebab itu saya membuat video ini agar mereka mengetahui atau minimallah mendapat gambaran bagaimana cara menjalankan orderan GoSend. Oke, jadi bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini. Buat kamu yang nonton dan belum subscribe, kamu bisa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari The Klakson. Ya, langkah pertama yang harus kalian lakukan jika mendapatkan orderan GoSend adalah kalian harus konfirmasi kepada yang jemput pesan. Karena di sini ada dua nomor telepon yang akan kita dapat, yaitu nomor telepon dari nomor yang kita jemput dan nomor telepon kepada barang yang akan kita kirim. Nomor teleponnya di sini yang warna biru, tanda panah warna biru ke atas, di situ telepon. Jadi kita telepon dulu. Halo, selamat siang. Ya, di mana? Bakal jadi paniki kasir. Oh, di kasir. Kau mau bilang atas nama siapa? Atas nama cuci minyak. Iya, makanan cuci minyak. Oh ya, oke, siap. Ditunggu nih kak, makasih. Oke. Nah, setelah kita telepon, kita langsung menuju. Kalau kalian sudah tahu titiknya, kalian tinggal berangkat. Tapi kalau kalian belum tahu, kamu bisa lihat di sini ada tanda panah. Ini untuk menunjukkan arah kemana kita harus pergi. Nah, karena di sini titik saya sudah dekat, ternyata hanya di depan. Jadi, ya sudah, kita langsung berangkat saja. Si GoSend kak, GoSend. Dia bilang di sini kasir di Bakarica. Ah. Oke. Ini karena pengambilannya ini rumah makan tapi kayaknya udah dipesan dari jauh-jauh. Jadi kita tinggal ambil saja. Namanya jadi GoSend. Oh,
Ada? Oh iya. Oh iya. Tinggal antar Kang. Oh, ya makasih. Oke, jadi di sini udah akan barangnya, kalau barang ya. Dan kalau barangnya sudah kita ambil, kita geser. Udah. Nah, kamu geser dan sudah. Setelah kamu geser, di situ akan langsung menunjukkan arah untuk pengantaran barangnya. Dan sekali lagi, kalau kamu mungkin tidak tahu arah jalan untuk menuju ke sana, di sini ada fitur GPS. Kalian tekan tombol warna biru, secara otomatis dia langsung menuju ke aplikasi Maps Google, Google Maps, dan langsung menunjukkan kemana kita harus berangkat. Dan satu hal yang saya mau katakan, jika pengiriman gosen, astaga, belum saya kunci. Orderan gosen ini adalah orderan favorit saya, karena kenapa? Ini adalah orderan yang anti dari orderan fiktif. Jadi tidak, kemungkinan kecil sekali saya tidak pernah mendengar orderan fiktif gosen. Aduh, ini perumahan jalannya rusak sekali. Ya, sekarang ini udah masuk ke dalam perumahan. Aduh, jalannya rusak banget. Dan informasi dari saya, jika kamu ingin menjadi driver online, ya motor kamu harus siap untuk menerjal seluruh medan. Selamat siang, Ibu. Oke, boleh. Oke. Siap. Iya, 14.000, Kak. Terima kasih. Karena new normal sekarang, lebih baik kamu konfirmasi ke customer apakah barangnya mau taruh di tempat, mau digantung di pagar, atau di tempat yang mudah dijangkau, agar dia ambil tidak bersentuhan langsung dengan kita. Atau ya seperti tadi juga bisa, tapi menurut saya ya yang mana enaknya kalian lah, yang penting barangnya sampai dengan aman, kita pun aman. Nah, di sini yang harus kalian lihat juga tagi tunai, berapa biaya yang harus kita tunai. Kalau tagi tunainya nol, artinya kita tidak harus menagih ke customer. Setelah itu, kalau setelah sampai, kalian tekan selesai, dan di sini kalian taruh nama penerimanya, terus kirim. Setelah kalian kirim, ya terima kasih dan oke, dan kamu siap untuk menerima orderan selanjutnya. Ya, jadi begitulah cara menjalankan orderan gosen. Dan buat kamu yang ingin tahu cara menjalankan orderan gosen agar tetap steril, agar customer-customer juga mengetahui bahwa driver-driver ojek online itu steril, kalian bisa lihat videonya ada di kanan atas. Ya, itu videonya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kamu yang masih pemula, masih baru di dalam dunia transportasi online, khususnya di Gojek. Mungkin buat para senior juga yang ingin tahu atau yang sudah lupa bagaimana cara pengantaran gosen karena sudah lama tidak menerima gosen. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video The Klakson selanjutnya. Kami dari The Klakson, stay safety.